Sempena cuti sambutan Tahun Baru Cina Isnin ini, semua pintu masuk ke Melaka mula mengalami kesesakan trafik. Bukan sahaja menerima pengunjung dari luar, penduduk tempatan turut mengambil kesempatan cuti panjang ini untuk bercuti di luar Melaka. Tinjauan RTM di laluan masuk Plaza Tun Aikroh tengah hari tadi bagaimanapun mendapati pergerakan trafik terkawal dan lancar hasil kerjasama anggota keselamatan dan rela. Memandangkan Melaka, destinasi pelancongan popular di negara ini, orang ramai mengambil kesempatan cuti panjang ini untuk berkunjung ke sini. Satu sebab ada wedding, satu lagi sebab kita memang plan nak terus bercuti ke sini lah. Walaupun tahu pack kan, tapi sebab kita pergi bandar dia bersejarah, so kita memang play tempat ni lah. Jalan tadi kat Senawang dengan Semban lah, jam sikit lah. Tapi so far still jalan lah, tak ada stop-stop. Ada jam lah tadi. Lama juga. Satu jam? Kat Johor. Sebelum masuk Johor. Ada jam yang lepas keluar dekat ni daerah sebelum Macap. Lepas Macap sana baru dah okey dah. Sesak semua ni kereta. Itu je lah. Jumlah kenderaan di Melaka sepanjang cuti sambutan Tahun Baharu Cina ini dijangka terus meningkat mulai malam ini dan esok apabila masyarakat Cina berkumpul di rumah keluarga masing-masing untuk makan besar. Dua hari lagi masyarakat Cina akan meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Di Melaka, masyarakat Cina membuat persiapan menyambut Tahun Monyet secara sederhana sesuai dengan keadaan ekonomi dan kenaikan harga beberapa barangan keperluan. Kebanyakan mereka mengambil langkah mengurangkan perbelanjaan dan mengutamakan barangan keperluan penting dalam membuat persiapan sambutan tahun baru ini. Bagaimanapun, kemeriahan sambutan tahun monyet kali ini tetap dirasakan apabila ahli keluarga berkumpul, terutama pada malam sebelum sambutan tahun baru. Memang ada beza. Tiap-tiap tahun memang beza. Tapi ada orang kata ekonomi merosot. Tapi terpaksa juga nak beli. Betul. Keluarga, kanak-kanak, orang tua, macam kurang sikit, macam orang kata kurang sikit, belanja kuranglah sikit. Kalau ada lebih, belanjalah lebih sikit, betul tak? Bayaran ni tak dapat jimat, terpaksa kena pakai. Pasal kanak-kanak lah, orang tua semua mesti nak. Baju tak beli banyak lah. Beli macam orang latang, biasa punya makan lah. Makanan banyak lah. Baju tak lebih banyak. Satu, dua, macam sudah cukup. Beli baju loh. Lagi beli kuih, lagi beli sayur untuk siap makan besar punya barang. Semua dah siap ke ataupun ada yang beli? Ada lagi lah sikit lah. Tunggulah. Ada senang baru pergi beli. Sekian fokus dari Melaka untuk hari ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.